itu RI 1 mampu di sini mungkin. RI 1. Nggih. Insyaallah. Oh, Bapak Jokowi, Pak. Besok kapan, Pak? Insyaallah besok. Oh ya, ini persiapan aja. Berarti besok hari Sabtu ini. So, mungkin ya. Oh. Saya enggak bisa menentukan, tapi oh, ini sudah ada info dari dari Bapak gitu. Bapak Jokowi besok hari Sabtu. Gitu. Oh, nggih, nggih. Nanti sudah berarti bersih di sini. Oh ya. Nggih, 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 nggih. 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 Nyuwun sewu, Bapak. Berarti Bapak Jokowi berarti kesini tuh biasanya Pak di satu tahun berapa kali atau mungkin satu bulan berapa kali atau bagaimana Pak kira-kira biasanya? Ini satu tahun satu kali itu pasti, tapi pasti Pak ya? Ya itu pasti, tapi tambahnya saya nggak bisa menjawab. Ini setelah lebar ini sudah kalau nggak salah dua kali atau dua kali ya? Oh dua kali Pak ya? Ini ibunya, ini orang tuaan bapaknya. Oh bapaknya, Kulo menika Pak, kulo menika Gemolong, Pak. Gemolong Sragen, Jawa Tengah. Nggih. Jadi saya akan ke sini. Iya, iya. Nggih, tadi saya sudah sudah memvideo itu. Nggih, itu namanya itu sumur bau, Pak. Iya, sumur bau. Jadi saya tanya sama Bapak Santi, warga sini. Ya, itu kata ya, yang bapaknya tadi Pak yang cari pisang tadi. Ya. Siapa tadi yuk, Pak? Bapak Sardi ya? Pak Sardi. Jadi sumur bau itu masih nyambut dengan sumur murni Pak. Sumur murni yang ada di situ. Berarti di bawah itu ada semacam ada bangunan itu. Mata air ya Pak? Iya, mata air. Oh, di sana itu ada murundong, ada kalau nggak salah di belah selatan dusun ada tiga, di empat, di ini ada sebenarnya, dah murni ada dua. Oh gitu Pak? Iya. Oh. Utaranya murni ada dua. Oh dua Pak? Iya. Namanya sumur apa Pak? Yang di sebelah utaranya Pak itu? Yang Murungbleng kali Murungah. Murungbleng. Oh. Tapi yang Murungah itu kan Pak? Itu kan Pak? Istilahnya dirawat warga, dirawat atau mungkin sudah diperbaiki tepatnya atau bagaimana? Atau masih terbelenggu kalai? Murungah itu jarang-jarang. Oh jarang-jarang. Tapi yang ini, waktu ini ya diberi pagar pring itu aja. Oh pagar. Tapi tarwi yang urdan itu sudah jadi untuk mandi seperti ini. Oh gitu, ya, yang sebelah, yang Murungah. Selatan Kampung Siwa itu. Kampung Siwa. Berarti sumurnya Murungah sama Sumbleng itu sudah kira-kira Pak berapa tahun Pak? Nah, saya nggak bisa, saya sudah di situ ya sudah ada, sudah ratusan tahun mungkin. Berarti, berarti bapak masih mungkin masih kecil anak ini masih anak ada. Kecil sudah ada Pak. Iya, orang tua saya mungkin sudah ada. Sudah ada. Iya. Oh berarti orang tua bapak itu sudah pernah tahu kalau di situ ada sumur. Iya sudah. Tapi sudah ya sudah bapak orang tua saya sekitar. Ya, sekitar 80 tahunan kan. 8 tahunan. Nah, kurang lebih itu. Iya. Mungkin nanu Pak Nusewo di sini duluan Pak apa itu? Di komplek di raja siapa atau siapa kok ada sumur tua sumur bau saya sumur muni terus ada sumur apa Umbleng dan Mongah gye. Pemisah jadi ini ada sumur empat sumur tua itu mungkin pemisah yang suka yang tahu masalah teknologi bisa diekspor ke bisa. Itu tengah kampung ya ada, tapi sekarang sudah di oleh warga dibangun di untuk rumah tangga. Oh, rumah tangga. Oh, nggih. Kok tak gedam iki, Pak, nggih. Nggih. Bapak Nyunsewu, menika Bapak Wirjo niku sinten Pak menika Pak? Bapak Wirjo niku. Nggih. Yang sepuhipun Ibu Siapni itu. Ya, itu sesepuh. Sesepuh ning keluarga mriki. Oh, sesepuh. Oh, gitu. Berarti ini Nyunsewu berarti ini bapaknya Ibu Noto nggih. Iya. Bapak kandungnya Ibu Sujatinoto Wirjo. Nah.
dan itu ibunya itu ya. Iya. Ya. Kalau Agung Prabu ini mungkin ini anaknya Pak ya. Ini barangkali. Ponakan dari Pak Presiden dari Jogja. Oh, keponakannya Pak ya. Ya, ini adiknya Bapak Presiden. Adik kandung. Oh. Oh, adik kandungnya Pak Jokowi. Ya. Oh iya. Ya. Pak Joko Lukito. Tapi ini oh ya, mungkin dulu pas masih kecil Pak ya. Iya, iya. Karena di bawah kecil. Iya, iya. Ini itu Budi dari Bapak Presiden. Oh, Budi. Mungkin nama Pak ini kan yang kakung itu Garwanipun. Oh, Garwanipun. Ya. Oh, gitu. Orang ini orang tuanya ini. Mungkin nano Pak ya. Mungkin kalau ada rencana besok juga istilahnya ini untuk kan Pak ya, komplek ini mungkin untuk anu khusus keluarga Pak Jokowi. Oh iya, yang keluarga ya. Oh. Berarti pamijin. Berarti istilahnya ini sudah ada rencana kalau mungkin dari pihak keluarga Pak Jokowi dan sebagainya. Kalau mohon maaf mungkin ya, sudah tidak ada mungkin di makam Pak di sini Pak ya. Ya saya itu enggak bisa menjawab. Nggih, istilahnya ini kan Pak ya. Karena ini masih anu Pak ya, masih ada masih yang kosong-kosong. Masih banyak kosong ya, Pak. Ya, ya. Ini ya 1, 2, 3. 9. 45. Ini 7 masih bisa Pak ini. 7 atau 8 masih bisa. Ini 2, sana 2. Yang sini suka 7. Kalau yang saya yang di sebelah sana itu makam siapa itu Pak? Itu yang paling jurusan Presiden. Adik ipar. Oh. Yang setria adiknya Bapak Presiden itu yang kakung. Oh, oh. Adik ipar. Oh, adik ipar. Iya. Oh, nggih. Nyun sewu Pak, ini anu nggih rumah ini anu semacam ini ya. Ini apa Pak, pendopo Pak? Iya, pendopo ya. Ini kira-kira di bawah tahun berapa Pak? Saya 19 sudah di sini sudah ada. Tahun itu Pak, tahun 99 saya sudah di itu serai untuk merawat ini sudah ada. Oh, tahun 1999. 99 ya. 99. Oh. Ini sudah segini belum ada perubahan. Nggih, berarti sekitar di 99 karena 2000. Berarti sekitar 22 tahun Pak ya. Oh, berarti sudah ada ini Pak ya. Ya sudah ada ini Pak. Ya. Ada macam ya, rumah ya, ini belum perubahannya ini. Oh, berarti sejak 99 sampai sekarang masih seperti ini Pak. Iya, belum berubah. Oh. Dulu makamnya satu ini Bapak Wirjo itu. Nggih. Nyun sewu. Sejak tahun 19 sampai sekarang, meskipun Pak Presiden jadi presiden tetap seperti ini. Iya, belum ada perubahan. Oh, jadi ini anu Pak, misalnya menjaga keaslian. Iya, ini. Ya, menjaga keaslian bangunan, ya. Menjaga awalnya. Ya. Jadi betul memang Pak Joko itu orangnya sederhana, ya. Pak. Meskipun beliau seorang presiden, ya. Ini dibangun pertama kali, ya seperti ini. Iya, iya. Ya, ini membuktikan keasliannya, memang awalnya memang biasa seperti ini. Jadi wali kota belum renovasi, jadi itu nggak dari pernah renovasi. Ya, paling cat Pak ya, paling cat ulang. Ya, jangan ada itu lah. Untuk atap juga sama Pak. Iya, dari awal belum. Dari awal. Iya. Belum berat. Iya, betul anu Pak. Belum memang anu, sosok sederhana, tidak istilahnya pas saya punya enggak. J. Beliau memang ingin menjaga keaslian. Ya. Terus Bapak nggih. Ya mengke kalih kok anu nggih. J. Oh nggih. J. J. Nggih pemirsa. Mengke kok tak ngus Pak nggih. Nggih. Amit. J. Ini kula kalih video Bapak. J. Kula niku YouTuber Pak kula niku. Oh, ini pemirsa. Bapak juru kuncinya itu Bapak Sidik Suramto Siwal RT 0204 Kelurahan Silokaton. Silokaton Pak, Pak. Silokaton iki. Silokaton. Nggih. Itu pemirsa banyak sekali. Nggih. Mungkin kula tak anus Pak nggih. Kula tak anuin Pak nggih. Mungkin kula tak anus nggih. Nggih. Kula tak amat Pak nggih. Pemirsa. Nggih. Pemirsa, demikian tadi tayangan video di komplek makam pemakaman Mundu, Bang. Ya, ya. Pemakaman Mundu, Kelurahan Selokaton. Selokaton, Bang. Selokaton, Kecamatan Godarjo, Kabupaten Karanganyar. Di sebelah yang kami di belakangnya adalah itu adalah makam
Ibu Sujiatmi Noto Miharjo. Beliau adalah ibu kandungnya Bapak Presiden Indonesia, yaitu Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Saya salah satu fans berat, saya salah satu orang yang kagum dengan sosok Jokowi. Meskipun beliau menjadi orang satu, jadi bangunan ini semacam rumah Pak ya, apa pendopo Pak. Jadi pendopo ini pemirsa, pendopo ini dibangun tahun pinten Bapak? Tahun 99 Pak. Tahun 99 sampai sekarang itu jadi bangunannya seperti ini. Jadi Bapak Presiden itu ingin menjaga keasliannya. Jadi bangunannya nggih bagus, penuh dengan karismatik dan penuh dengan nilai-nilai budaya. Itu pemirsa, ini pendoponya pemirsa. Pemirsa, demikian tadi untuk tayangan video kami di Transtup Dewa Sihatsen. Jangan lupa nanti untuk petak teng iki Pak nggih, butuh sketsa Pak. Nggih, petak sing ada Pak. Sane butuh sketsa Pak. Pemirsa, dengar lagi kami video di komplek pemakaman Lundu, di komplek makam Ibu Sujiatmi. Jangan lupa Ibu Sujiatmi Noto Miharjo, ibu kandung Bapak Presiden Jokowi. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share di channel saya di Imam Education TV. Nanti kita sambung tepat-tepat informasi lainnya. Sekali lagi jangan lupa untuk ada subscribe di channel saya di channel YouTube Imam Education TV. Nanti kita sambung tepat-tepat info terbaru lainnya. Sekian dari saya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam handal Indonesia.